Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi daraini. Amin. Wa la yushtaratu al-ijabu, dan tidak disyaratkan akan ijab. Wal qabulu, dan qabul. Qat'an, secara qat'i, sepakat ulama. Bila khilafin, biasanya gitu kalau qat'an tuh. Ya. Fis sedekah, di dalam sedekah, ya, pada sedekah begitu. Jadi orang sedekah itu enggak disyaratin ijab qabul. Saya sedekah kepada engkau, saya terima sedekah engkau, enggak usah. Kalau dibagi ya ambil, orang beri namanya sedekah. Wahia ma'atahu muhtajan wa ilam yaksid sawaba. Ilam yaksid sawaba, dia itu ma'atahu muhtajan, sesuatu yang dia berikan ya kepadanya hal keadaannya muhtajan, butuh. Jadi orang itu butuh lalu diberi. Ilam yaksid sawaba, sekalipun dia tidak bermaksud akan pahala. Sekalipun dia enggak bermaksud pahala, ganjaran, balasan. Oh, ghanian. Atau dia orang kaya, sekalipun dia orang kaya. Sedekah sama orang kaya. Ya, kayak pondok pesantren kita gratis, baik buat orang kaya maupun orang miskin, orang membutuhkan. Jadi maksudnya apa? Jadi pondok pesantren ini adalah untuk orang yang mau belajar, baik orang miskin maupun orang kaya yang mau belajar. Kalau nggak mau belajar nggak boleh. Umpama dia main-main, nggak boleh di sini. Di sini buat orang yang belajar. Kalau yang main-main, ya pergi. Jadi saya khususkan ini pesantren ya untuk orang yang mau belajar. Kalau nggak belajar mau main-main, apalagi mau maksiat, udah go. Silakan. Awgonian atau orang kaya, jadi boleh kita sedekah sama orang kaya. Di ajri sawabil akhiratin, karena pahala akhirat. Karena pahala akhirat. Kayak kita pahala, nyari pahala akhirat. Ya. Kita menggratiskan pesantren baik orang miskin maupun orang kaya ya. Karena pahala akhirat. Kita tujukan buat orang yang mau belajar, baik orang miskin maupun orang kaya. Kenapa? Karena semangat ngaji itu enggak semua orang punya. Berapa banyak bapaknya pengen anaknya pesantren tapi anaknya enggak mau. Banyak yang kayak begitu. Makanya kamu rajinin pesantrennya, rajinin ngajinya. Biar apa? Biar nanti kamu punya anak rajin mau belajar. Nah, kalau kamunya malas, bagaimana anaknya? Mualas. Si God mubalago, mualas. Itu ya. Gitu. Jadi kalau kamu pengen punya anak cucu, rajin ngajinya, kamu harus rajin ngaji. Gitu. Begitu.
Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, kitanya mesti soleh. Bal yakfi fi hal itu wal akhsu, bahkan cukup pada sedekah memberi dan mengambil. Cukup, ada yang beri, ada yang ngambil. Tapi kita usahakan jangan hanya mengharapkan orang beri, jangan. Usahakan kita menjadi pemberi, orang kaya, orang susah. Kaya. Umumnya orang yang diberi, orang kaya, orang susah. Umumnya orang yang diberi, orang kaya, orang susah. Itu dia mesti disedekahin tuh. Orang umumnya orang kaya, orang susah. Susah. Jadi kita usahakan biar bisa menjadi orang yang memberi. Dan jangan ada kita di hati ini pengen diberi mulu, jangan. Tapi jadilah kita di hati ini ada yang di hati ini selalu pengen memberi. Jadilah itu orang dermawan, orang kaya, orang susah. Umumnya orang dermawan, orang kaya, orang susah. Orang susah. Orang kaya, orang susah. Kaya. Begitu. Wala fil hadiyati wala ghairu ma'kulin. Nah, tidak juga pada masalah hadiah tidak disyaratkan ijab kabul. Ya, sekalipun ghairu ma'kulin, bukan yang dimakan, maksudnya bukan pada makanan sekalipun. Ya. Jadi tidak disyaratkan ijab kabul. Wahya mana kalau dia itu hadiah adalah mana kalau sesuatu yang ia pindahkan, ya akan dia, ya dia sesuatu yang dia pindahkan ila makanil mauhubi lau ikraman, kepada tempat yang diberikan hadiah karena memuliakan itu hadiah. Jadi kalau ada orang memberikan hadiah kepada seseorang itu namanya memuliakan. Masya Allah. Sering-seringlah kita memberikan hadiah karena biasanya memberikan hadiah menimbulkan cinta. Kita pengen dicintai oleh siapa? Beri hadiah. Sama orang tua kita sering beri hadiah, sama guru kita sering beri hadiah. Itu akan menimbulkan cinta. Jangan ada maksudnya ya yang lain. Beri sama ya sama orang lah, berbeda jenis pengen maksud sesuatu, kalau enggak ada hajat jangan. Kecuali kita pengen ada hajat nikah, ah itu boleh. Tapi kalau enggak ada hajat jangan. Akan merusak. Akan merusak cita-cita kita. Itu hadiah. Kalau beri hadiah kepada orang yang istimewa, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang berjasa sama kita, itu bagus sekali. Bal yakfi fiha al-ba'su min haza wal qabru min zalika min zaka, bahkan cukup padanya ya pada hibah al-ba'su mengirim ya memberi mengutus ya. Min haza daripada ini sesuatu yang diberi wal qabdu dan menerima, jadi ada dikirim ada diterima min zaka dari mikan itu ada beri ada menerima. Wa kullu masnunatun seluruhnya. Nah, disunahkan seluruhnya apa? Seluruhnya sedekah, ya. Hibah, hadiah disunatkan.
Wa afdaluha as-shadaqatu. Yang paling afdal adalah sedekah. Sedekah itu yang paling afdal. Sedekah. Jadilah kita orang yang suka bersedekah seperti Nabi. Nabi sedekahnya lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Lihat angin bertiup, cepat gak? Langsung. Nabi lebih daripada itu. Nabi, ya, sebelum beliau meninggal dunia, beliau pesan, beliau punya ada 7 dirham di ya, sakunya, beliau kasihkan ke Fatimah untuk diberikan kepada Sayyidina Ali untuk disedekahkan. Lalu Sayyidina Ali sedekahkan, dan ketika Nabi meninggal dunia, Nabi enggak ninggalin apa-apa, enggak punya apa-apa. Nabi adalah beliau contoh buat kita rajin sedekah. Jadi jangan pelit sedekah. Sedekah. Apalagi sedekah. Sedekah yang paling afdal dua, yang paling afdal sedekah ilmu. Apalagi beliau sedekahnya dua, ilmunya disedekahin, nggak pakai bayaran, gratis, lalu dia sedekah harta. Subhanallah. Itu kalau ada orang yang kayak begitu tuh bukan orang sembarangan, orang khas. Karena dua-duanya disedekah, duitnya disedekahin, harta, ilmunya disedekahin. Jangan sampai kita punya ilmu banyak, dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz, tapi nya pelit. Jangan, padahal duitnya banyak. Bagi rajin sedekah. Apalagi kita udah nggak punya ilmu, ya, duitnya banyak, apalagi udah nggak sedekah harta, nggak sedekah ilmu, maka kita sedekah harta. Wallahu a'lam bishawab, wa amma kita